Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Termasuki Ulan Sari dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam membangun bangsa ke depan. Untuk itulah Kementerian Pertahanan menyusun desain strategi pertahanan semesta. Berikut saya ingatkan bahwa perang ke depan bukan lagi perang menggunakan kekuatan alutsista, melainkan perang dengan cara mencuci otak. Perang ini adalah perang mempengaruhi hati dan pikiran rakyat yang ditujukan untuk membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara. Strategi cuci otak ini murah meriah. Hanya dengan modal sarana media, kata-kata tertentu, dan bantuan-bantuan yang terselubung, masyarakat dapat dipengaruhi dan kemudian mengikuti paham yang disebarkan itu. Untuk menghadapi setiap ancaman di atas, pemahaman dan penghayatan wawasan kebangsaan adalah sangat mutlak. Oke. Siap, siap, loh.